Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya transfer file dari action kamera SC Cam ke ponsel Android menggunakan aplikasi namanya SC Cam Sound. Pertama kita dulu install dulu aplikasinya di Google Play Store namanya SC Cam Sound. Untuk versi yang saat video ini dibuat adalah versi 4.1.1. Namun jika sobat melihatnya di masa depan, ini kemungkinan versinya udah berubah. Oke, setelah itu kita nyalakan action kamera SD Cam-nya. Punya saya ini adalah SC5000X. Ini dinyalakan dulu wifi-nya. Setelah dinyalakan wifi-nya, kita koneksikan. Oh iya, ini untuk user ID. Kalau ada yang lupa, ini SSID-nya SC5000 XTAT. Kalau dalam hal saya, ini passwordnya. Jadi kalau lupa passwordnya, bisa lihat di layar action kameranya langsung. Kita pilih SC. Tunggu sampai terkoneksi. Kalau diminta password, masukkan password yang ada di sini tadi. Setelah terkoneksi, kita lalu buka aplikasi SC Cam Sound-nya. Klik open. Oke, tadi sudah. Oke, sebentar. Oke, buka. Klik skip. Ini hanya iklan. Lalu tekan tanda plus yang tengah. Lalu pilih kamera. Klik kamera. Dia akan terkoneksi ke kameranya. Nah, untuk download foto dan video, klik di bagian kanan bawah ini. Dia akan tampil foto dan video. Ini folder foto dan ini folder video. Misalnya kita sebagai contoh mau download yang video ya. Ini dipilih. Oke, yang kecil saja, klik select. Lalu centang di mana video yang mau di-download. Setelah itu, klik logo download yang di sebelah kiri bawah. Dan dia akan memulai proses download. Tinggal ditunggu saja. Kalau tulisannya downloaded, ya berarti sudah sukses terdownload. Ini kita bisa putar langsung di sini. Atau kita juga bisa lihat langsung di galeri atau di file explorer. Kita lihat disimpan di mana. Ini tadi download. Kita lihat detail. Ya, ternyata dia kalau mau lihat di folder mana, ini ada di SD card, di folder SD cam, lalu di folder fun. Ya, demikianlah video kali ini, semoga berguna. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kami.